Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arianti, jumpa lagi ya di Petualangan Arianti. Kali ini Petualangan Arianti berada di Tai Meto yang berada di daerah Taipo, Hong Kong. Nah, liburan kali ini Arianti bersepeda ya, seperti video yang pernah Arianti unggah. Dan di sini Arianti akan memberitahukan untuk harga per jamnya. Untuk kita menyewa yang sendiri ataupun bisa yang buat berboncengan berdua ya. Di sini ditarget $40 per jam. Dan kalau yang itu seperti di depan itu yang bisa buat bertiga atau berempat itu bisa mencapai $80 sampai $100 per jamnya. Nah, teman-teman, bagi yang mau liburan, bisalah kalian datang ke Taipo untuk melepaskan lelah ya. Kita bermain sepeda. Dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini tempat-tempat yang bagus. Selain kita bisa bersepeda, di sini juga kita bisa bermain bebek-bebekan tuh seperti yang ada di depan. Nah, berhubung aku nggak bisa berenang ya kalau di laut, jadi aku pribadi nggak berani main bebek-bebekan, takut jatuh. Nah, nggak cuma itu aja, di sini juga kita bisa mengadakan barbecue. Nah, di sini ada tempatnya sendiri tuh untuk barbeque ya, bersama keluarga, bersama teman-teman, saudara. Berhubung ini adalah hari Minggu ataupun hari libur ya, jadi banyak orang yang pada datang untuk berlibur, keluarga ataupun pacar ataupun saudara ataupun teman, mereka mengadakan barbeque bersama tuh. Nah, buat teman-teman yang suka hiking, suka bolang, suka main, boleh deh datang ke sini. Tempatnya selain indah juga segar ya. Kita semacam hidup di kampung. Kita bisa main sepeda, bisa main bakaran, atau kita bisa main air. Nah, untuk review Taipo Market kali ini atau di Tai Meto ya, bisa dibilang cukup sekian dulu dari Arianti. Nah, saksikan terus video Arianti. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Arianti, boleh di like, comment, and subscribe. Thank you. Mohon maaf jika ada salah Arianti dalam berkata. Nah, untuk penutupan kali ini Arianti ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.